Hari ini saya nak buat sedikit video tentang apa panggil apa fotografi ya. Tapi kita menggunakan phone saja. Phone ni Oppo A57. Jadi saya buat sekitar dengan rumah je lah, belakang-belakang rumah ni. Kita cuba carilah mana-mana spot yang saya rasa agak okey untuk kita jadikan sebagai subjek. Okey. Jadi kalau korang boleh nampak ni, ada background kita ni, nak kata warna merah bukan merah, nak kata warna peach bukan peach. Jadi saya ada nampak ni satu batang, orang dia apa ni, scoop untuk scoop pasir ni. Mungkin kita boleh jadikan dia sebagai subjek kita dengan kita bermain dengan background lah. Sebabkan saya punya telefon ni Oppo A57, dia bukannya ada blur ataupun wide angle apa semua. Saya maksimumkan dia supaya apa benda yang kita nampak boleh jadikan subjek kita ambil, okey. Jadi jangan lupa untuk pasang dulu grip ni, rule of third ni, setelah snap. Okey. Tap. Snap. Okay. Alright. Lepas tu jom kita pusing-pusing. Kita cari dalam 2 ataupun 3 keping gambar. Okay dah. Okay, saya nampak ni satu kursi. Mungkin kita boleh ambil dia, kita letak dekat sini. Kita jadikan dia sebagai background dalam warna biru ni, jadikan kursi ni. Okey. Jom kita snap. Alright, satu. Set. Tap. And snap, snap, snap. Okey. Apa lagi nak jadikan sebagai subjek kita. Okey, kita boleh pergi dekat padang ni mencari sesuatu yang saya ada nampak ni, bola ni, shadow ni. Mungkin kita boleh jadikan dia sebagai satu objek kita. Nampak ke? Oh, ke bawah. Okay. Kita jadikan satu, satu. Okay. Untuk ni, telefon saya ni, dia kalau kita tap dekat dengan objek, dia akan menghasilkan blur. Ha, saya rasa smartphone yang dalam tahun 2014, 2013 mungkin dapat menghasilkan blur lah kalau kita tap. Melainkan kalau smartphone zaman sekarang ni, memang dia ada feature bokeh dia. Okay. Sekarang ni saya dah dapat dalam 3 keping gambar. Kita cari lagi gambar. Hei! Wah, macam ni tak? Di sini. Mau nak jadi model aku tak? Mari sini. Mana? Cita di sini. Jadi tak tanda busuk kan? Tak apa ni. Sini, sini, sini. Sini. Nah, baik. Sini. Sini. Aduh. Okay. Ni, say hi. Say hi to my viewer. Hi. Hello. Hi lah.
Hai. Oke, ini sawah kita jadikan dia sebagai satu subjek kita untuk ambil gambar. Senyum. Senyumlah. Tengok kat ni, tengok gelas, tengok gelas. 1 2 3, 1 2 3. Tengok sana. Tengok no 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 no. 1 2 3, 1 2 3. Okey. Kalau benda ambil gambar okay, kita cari dulu mana-mana spot lagi. Mungkin 1 2 keping gambar mungkin kita boleh ambil. Ha? Kenapa? Buka lah ni, rakam lah ni. Apa lagi eh? Okay, sini kita boleh bermain dengan colour ni. Tapi ada subjek nak buat ni, ambil gambar ni yuk. Okay, boleh yuk. Tap. Satu. Satu. Okay. Mana orang lain eh? Tak ada? Ada. Dia sekali main bepong. Okay, saya rasa dah cukup gambar kita ambil pada hari ini dengan menggunakan smartphone je. Jom kita balik. Bye-bye. 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 Okay. Jadi guys, begitulah saya buat short video je ni berkaitan dengan telefon ni. Cara kita ambil gambar menggunakan smartphone, tapi dalam keadaan di sekitar rumah pun kita boleh ambil. Ha, okay. Jadi nanti korang boleh tengok gambar yang sebelum diedit dan selepas diedit. Okay. Saya rasa setakat tu saja video saya pada hari ini. Kalau korang suka video saya ni, korang boleh like, komen dan subscribe. Assalamualaikum. Bye-bye.